syarat pertama untuk berubah mesti ada azam, mesti sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nanti lepas solat di mana saja. Sebut dengan Allah untuk berubah, untuk mendapat hidayah, untuk menjadi dekat dengan Allah, untuk menjadi bersih sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan panggil dan buka lorong bagi kita. Satu. Yang kedua, mesti buang kibir, bongkar, besar diri kena buang. Bongkar dengan harta dia, dia rasa lebih mulia daripada orang lain. Dengan jawatan dia, dia rasa lebih mulia daripada orang lain. Dengan populariti dia, dia rasa lebih mulia daripada orang lain. Kibir inilah yang akan menghalang satu orang untuk mendapat hidayah daripada Allah. Bongkar ni tuan-tuan, ada besar sebutir pasir pun cukup dah untuk orang itu tidak layak mendapat rahmat dan tidak layak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala.